Cipo ekor hitam yang dari Sumatera warnanya lebih budi. Jadi ini burung spek gacoran ya teman-teman nih. Gacoran. Tuh, cakep ya. Tapi hutan apa gimana speknya nih? Kalau ini hutan, Bos. Jadi ini garansi jantan ya, 2 minggu enggak bunyi. Bisa dibalikin ya, teman ya. Jadi jalak hibrid. Assalamualaikum Mas Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Mas. Alhamdulillah sehat ya. Seperti biasa. Bagi yang belum tahu nama kiosnya apa? Kios Nixbird NYX BRD. Oke, jadi kios burung Nixbird ya. Oh, udah ada kaosnya nih. Tinggal dibagi aja ke yang lain nih. Nah, seperti biasa kios Nixbird ini lokasi ada di mana Mas Imam? Di Pasar Burung Pramuka, lantai dasar, Blok AKS 28. Oke. Kalau lebih gampang Google Map Nixbird Jakarta langsung ada. Ada ya di Google Map ya. Tentunya petunjuk lokasi kita sertakan di tengah video biar gampang nemuin kiosnya ya. Siap, siap. Buka dari jam berapa Mas Imam? Kita buka jam 6 pagi, tutup jam 5 sore. Nah, kalau kirim-kirim gimana Mas Imam? Kirim-kirim seperti biasa Jabodetabek, masih bisa COD. Untuk luar kota transfer dulu baru dikirim. Baru dikirim. Yang penting ongkos kirim ditanggung. Ditanggung pembeli. Nah, kalau tukar tambah gimana Mas Imam? Tambah bisa, yang penting sama-sama cocok, namanya cocok. Yang paling enak baru burung bawa ke sini biar sama-sama dicek biar enak. Oke, jadi biar sama-sama enak ngecek. Ya. Sama-sama ngecek nih. Kalau kemudian kalau harga di YouTube dengan di kios berbeda gimana solusinya? Tinggal screenshot tunjukin ininya, Bos. Video terbaru ya. Video terbaru, jangan video 2-3 bulan ditunjukin. Oke, jadi video terbaru ya karena ya. Tanggal itu ada di bawah judul ataupun deskripsi ya. Terima kasih infonya Mas Imam. Oke, Mas Bro. Wah, ini yang dipegang apa nih Mas Bro? Ini ada madu kelanceng original nih dari Trigona Biroi. Ya, emang ini banyak juga manfaatnya juga. Biasanya kalau mau buat harian ini meningkatkan daya tahan tubuh, jadi emang kita lebih fit. Dan apalagi ini musim hujan, cocok banget. Kalau emang ini juga mood penyakit juga sangat banget untuk kolesterol, diabetes, supaya aman banget ya, kayak ya. Tuh komplit banget. Kalau emang ini kalau emang lebih bagus diminum 2 sendok sebelum tidur ya, guys. Iya, 2 sendok sebelum tidur. Tuh, ini juga sangat asyik untuk ini ada ya, yes ya. Madu kelanceng, madunya orang dewasa. Orang dewasa, ya. Madu perkasa ini, ya. Madu perkasa juga bisa banget. Ditambahin telur sama madu. Wih, harganya berapa nih, Bro? Harganya murah banget, cukup 170.000 aja. Dapatkan 220 mil ya, dapatkan di kios Pak Haji Maruf. Kalau emang mau datang langsung datang aja kios Brocin, stoknya ada banyak dan langsung tinggal. Okay. Kalau mau kirim-kirim juga bisa banget untuk seluruh Indonesia, bisa banget. Oke, okay. Ya. Thank you. Oke. Okay. Oke, jadi bagi teman-teman kicau mania yang belum tahu lokasi kios NYX Bird ya. Jadi patokannya itu dari parkiran motor yang ada di samping Pasar Burung Pramuka. Ini adalah parkiran motor yang ada di samping dari Pasar Burung Pramuka. Dan tembok hijau itu adalah pos RW ya. Jadi di depan pos RW adalah parkiran samping dari Pasar Burung Pramuka. Nanti ada akses jalan masuk menuju kios NYX Bird ya. Dari sini kita langsung aja nih belok kanan. Ini sampingnya kios alhamdulillah ya. Nah, ini adalah kios NYX Bird. Jadi untuk aksesnya sangat gampang ya. Oke, jadi sebelum kita ke burung maskot di kios ini, ada burung apa ini? Cipo ya? Cipo hitam. Cuman ciponya berbeda nih dengan yang lain ya. Ini cipo ekor hitam yang dari Sumatera. Sumatera. Cipo ekor hitam yang dari Sumatera warnanya lebih bagus kuning, ya, lebih kuning. Lebih ekstra jos. Unik warnanya ya. Iya. Tuh jarang ada nih. Nah. Tentunya ini burung rawatan burung apa gimana? Burung rawatan bos, di sini udah nggak ada bahan bos. Burung rawatan ya. Nah. Jadi sudah. Sudah pur total, kotorannya udah. Ngepur. Berapa ini Mas ini Imam? 180. Nah untuk yang kayak gini harganya di angka 180.000 ya. Tentunya teman-teman nih untuk yang mau dimasukin aviari direkomendasikan untuk beli yang udah ngepur ya. Oke, daripada yang beli bahan resikonya lebih tinggi. Ah ini apa lagi Mas Imam? Ini ada cigun. Ada juga ciblek gunung ya. Ciblek gunung rawatan dari Lolo itu. Ah ini ciblek gunung rawatan yang dari Lolo.
tinggal lanjutin itu burung udah bunyi, udah variasi ini. Sudah bunyi, nah, sudah variasi. Tinggal nunggu apa? Tinggal nunggu keluar brandnya. Oke, tinggal nunggu keluar brandnya ya. Nah, untuk burung cigun yang kayak gini, dari mana asalnya Mas Imam? Yang Sumatera apa yang Jawa ini? Ini Jawa Barat, Bro. Jadi ini yang dari Jawa Barat ya. Jawa Barat. Berapa harganya Mas Imam? Harganya 180. Untuk harganya di angka 180.000 aja. Tapi benar variasi ya? Variasi, Bro. Jantan berarti ya? Jantan dulu ya. Oke. Selain itu ada apa lagi Mas Imam sebelum burung maskot? Ada kenari. Kenari. Nah, ini kondisi kios Mas Imam ya. Ini omnya lagi pada mantau Anis. Cuma kita ganggu ini. Nah, mana Mas Imam kenarinya? Ini. Wah, kenari yang kemarin ya. Jadi kenari yang seri apa waktu itu kita liput ya? Kenari loper, cuman bodinya bulat banget ya. Ini anak bodinya panjang. Bodinya body gede ini untuk seri loper ya. Warnanya warna star blue. Untuk speknya nih kita nanti tanya nih. Mas Imam, ini speknya gimana nih? Itu macetan apa gacoran? Gacoran, Mas. Jadi ini burung yang nota gacor. Tapi aktif ya burungnya nih. Bukan macet ya. Ini body gede tapi di sini seri loper ya. Tentunya untuk teman-teman yang belum tahu menentukan seri kenari itu berdasarkan body apa berdasarkan keturunan sih? Berdasarkan keturunan, Bos. Oh, garis lainnya itu ya. Benar. Enggak dari body. Karena ya. Dari body ya, kadang ada yang loper gede, ada yang AF kecil juga. Seperti itu ya. Nah, untuk loper yang setar blue nih, berapa Mas Imam harganya? Standar aja, Bos, 300.000. Jadi standar saja ya. Harga 300.000 aja ya. Gua aja, enggak usah mahal-mahal. Kalau ini apa Mas Imam, warnanya ini lebih ini antik ini lagi nih. Loper panda, Bos. Jadi ini loper yang panda ya. Panda. Speknya gacoran apa gimana Mas Imam? Jadi ini burung spek gacoran ya, teman-teman nih. Malahan ini baru beres mabung. Wah, kira-kira dikasih apa nih biar langsung dar Mas Imam? Lanjutin jemur, kasih telur. Jemur, telur. Biasanya Indomie. Oyong. Oh, oyong. Berapa ini harganya Mas Imam? Harganya 450. Jadi harganya 450.000 ya. Terus ada apa lagi nih yang mau ditampilkan Mas Imam nih? Loper bodinya. Lah, ini lebih gede lagi. Lebih gede lagi, Bos. Padahal loper ya. Loper. Tuh, seri jadi AF. Body loper. Seri loper bodinya body AF ya. Kembali lagi diingatkan untuk menentukan seri kenari dari body. Lain bukan dari body ya. Tentunya hati-hati, tapi banyak loh hari ini ya. Lumayan loh. Body-body apa? Body-body body gede dibilangnya F1 ya. Iya. Tapi di sini aman ya. Tapi ini udah aktif ya. Tadi kita juga ada dengar di atas ini berapa ini Mas Imam? Ini 300 sama. Yang kayak gini segede ini 300.000 ya. Enak ya. Oke. Untuk kenari udah apa ada tambahan lagi Mas Imam? Sudah. Sudah ya. Sudah. Barangkali ada konin, sogon di atas sini. Habis semua, Bos, habis semua. Oh, alhamdulillah ya. Jadi masrannya udah selesai nih. Ini dari dulu jadi penghuni di sini nih, burung falak nih. Nah, itu ini nggak dijual nih? Nggak dijual itu, Bos. Oh, penghuni ya? Iya, itu pesanan Menteri Keuangan, Bos. Oh, pesanan Menteri Keuangan. Iya, itu. Berarti Ibu Negara ya? Negara, Sri Mulyani. Punya Ibu Negara ini. Loh. Ini cahaya hijau baru apa cahaya hijau lama Mas Imam? Ini baru udah tadi Bos, udah ketukeran Bos. Oh, cahaya hijau baru ini, bodinya gede ya. Tuh, bodinya gede membulat. Gede ngebulat nih. Nota apa ini Mas Imam? Gacoran apa gimana? Gacoran. Nota gacoran. Tuh, cakep ya. Berapa yang kayak gini Mas Imam? Ini 1,2 full set kandangnya fiber. Jadi 1,2 full set kandangnya fiber. Ini full fiber. Oke. Gede ya? Gede. Sip. Full set sama kandang nih. Apalagi Mas Imam? Apalagi. Apa cukup atau langsung ke Anis atau gimana? Ada satu lagi. Apalagi nih? Yang cahaya hijau kakinya reject udah laku. Udah laku.
Oh, pentet. Jadi ada pentet, teman-teman ya. Ini pentetnya, teman-teman nih. Tuh. Nah. Jadi untuk yang di depan kita ini pentetnya yang stok kemarin apa baru nih? Ini baru, Bos. Kalau kemarin kan jinak, ini agak liar. Oh, ini rada liar ya. Nah. Tapi hutan apa gimana speknya nih? Kalau ini hutan, Bos, cuma rawatan lama. Udah gacor belum? Harian bunyi. Harian bunyi. Ini punya tetangga kontrakan, Bos. Oh, tetangga kontrakan. Ya, pengen Anis, jadi nuker kemarin sama Anis. Berapa ini harganya? Ini harganya 300.000, Bos. Harga 300.000 aja ya. Oke. Cukup kali ya, kita langsung ke Anis ya. Siap. Nah, biar Mas Imam naikin dulu nih, enggak berantakan. Tentunya untuk stok Anis banyak ya di sini ya. Tuh, kebetulan baru dibongkar Mas Imam ya. Baru bongkaran tadi pagi. Tuh, dari atas sampai bawah ini. Anis di sini, Anisnya dua Mas Imam ya. Anis kembang sama Anis. Anis kembang dan Anis merah. Nah, Mas Imam, tentunya kita langsung aja nih ke maskotnya. Mana Mas Imam? Yang murah-murah dulu lah ya. Iya, yang murah dulu. Anis kembang yang betina dulu lah. Ini Anis kembang yang nota betina ya. Nota betina. Jadi Anis kembang nota betina. Betina. Ini sudah ngepur belum Mas Imam? Sudah pur total, Bos. Sudah pur total ya. Oh iya, menumpuk ya. Anis kembang nota betina. Berapa harganya Mas Imam? 250 aja, Bos. Jadi Anis kembang nota betina harganya cukup 2,5 saja Mas Imam ya. Terus yang lain mana Anis kembangnya? Macetan. Oh. Ada juga yang macetan ya. Macetan ada. Ini Anis kembang macetan. Maksudnya macetnya gimana Mas Imam nih? Macet enggak bunyi. Ada yang mampu, ada yang macet. Jadi awalnya bunyi gitu ya. Awalnya bunyi karena dia faktor mabung atau jadi macet. Yang lain jadi macet, maksudnya berhenti bunyi. Ah, berapa harganya Mas Imam? 350 aja, Bos. Harga 3,5 berarti ini udah pasti jantan ya? Jaminan jantan kalau ini. Ada garansi memang ya? Garansi, Bos. Oke, ada garansi ya. Terus selanjutnya Mas Imam? Ini yang trotolan baru datang tadi. Ada yang trotol ya baru datang. Kita zoom aja lah ya. Sarang semua. Tuh. Ini Anis kembang trotolnya apa nih? Jantan betina? Jaminan jantan, Bos. Sudah pakai ring kios. Garansi jantan ring kios sendiri ya. Oke. Berapa nih Mas Imam Anis kembangnya? 450. Jadi Anis kembangnya 450.000 saja ya. Garansi jantan. Nanti garansi kalau andai kan jadi betina gimana itu? Di garansi, Bos. 2 minggu enggak besar bisa dipulangin. Bisa dipulangin ya. Nah, itu udah. Terus Anis kembang yang gacor atau apa gitu? Yang gacoran kembangnya habis ya, Bos. Habis. Tadi enggak turun juga. Lagi susah barangnya. Lagi susah. Berarti kita ke Anis merah langsung. Mana Anis merah yang betina atau yang hasil korban gamblingan? Trotol betina? Ada. Ada. Ini ya Anis ya. Anis merah yang trotol betina. Jadi Anis merah yang trotol betina ini berapa Mas Imam harganya? Itu 350 aja. Harganya 350.000 ya. 300 aja lah, 300. Oh, enggak jadi 3,5, 300.000 ya. Oke. Terus tambah lagi. Yang emak tinggal 3. Kemarin kan masih banyak, ada 11 ekor tinggal, udah pur total semua. Nah, point, ini ada burung Anis merah yang MH, maksudnya MH. Budak hutan ya. Budak hutan, tapi udah pur total. Cuman kondisi sudah pur total. Nah, ya. Sisa 3 ekor doang. Berapa ya? Ini sisa 3 ekor. Nah. Jantan betina masih mam, apa gamblingan? Jantan. Nah, yang betinanya habis. Berapa ini harganya? Harganya 450. Jadi harganya di angka 450.000 saja ya. MH udah atau siapa lagi Mas Imam? Ini yang pastolan ring-ring semua, Bos. Pastolan ya. Banyak banget ini. Pastolnya pastol jantan betina ini. Ini jaminan jantan, Bos. 2 minggu enggak bunyi bisa dipulangin. Jadi ini garansi jantan ya, 2 minggu enggak bunyi. Bisa dibalikin ya. Banyak Mas Imam ya? Banyak, Mas. Seringnya juga lumayan. Oh. Pasol-pasolan nih. Baru datang jadi belum terlalu kondisi. Belum terlalu kondisi. Banyak ya?
Berapa Mas Imam nih yang pastol anis merah kayak gini? Itu harganya 900.000. Ini harganya di angka 900.000 aja ya. Nah, itu tadi kan dibilang itu pastol yang garansi jantan. Nanti berapa hari garansinya? Garansi 2 minggu. 2 minggu. Andaikan enggak bunyi bisa dipulangin atau tuker duit, tuker burung boleh, balikin duit enggak apa-apa. Oh, balikin duit berarti garansi uang kembali ya. Garansi uang kembali. Selain yang ini mana lagi Mas Imam? Oh, ada yang udah mulai enak. Mana itu Mas Imam? Ini yang stok kemarin ya? Yang stok kemarin habis bro, yang ring Zainal. Oh, ring Zainal habis. Zainal. Kemarin ada ring Zainal ya. Kalau ini apa ini ringnya? Ini ring ASPPN. AS TPN. AS TPN teman-teman ya. Speknya apa tadi? Gacor apa? Tinggal ngeplongin doang. Oh, kenceng. Tinggal ngeplongin doang udah wixar kenceng ya. Sama ini ring Zio PPN. Zio PPN. PPN. Berapa yang kayak gini Mas Imam? Ini harganya 1,2. Jadi ini harganya di angka 1.200.000. 1.200.000. Oke. Wah, apa itu? Trek-trek ya. Hah? Trek-trek. Ya udah. Ini kalau mau full set berapa? Full set paling saya kasih 1,6 lah. Kalau mau full set 1.600.000 ya. Oke. Okay. Cukup apa ada lagi yang mau ditampilkan? Udah kan. Udah, semua beres. Beres. Oke. Okay. Kurang panjang. Udah ya. Ini tadi artinya apa ini kalau dibunyi gini? Kalau bunyi ngeplang atau bunyi ketakutan? Ketakutan. Atau ngeplang ya. Oke. Okay. Ada info tambahan Mas Imam untuk besok ada bongkaran lagi atau apa gitu? Belum ada. Cukup. Cukup ya. Nah. Terima kasih banyak Mas Imam. Siap, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Mas Imam, ini ada tambahan ya. Jadi jalak hibrid. Jalak hibrid. Ini jalak hibrid. Silangan jalak suren dengan jalak nias. Ini seperti gacor apa gimana nih? Gacor orang gitu. Bisa mulai belajar ngomong-ngomong dulu. Oh, emang bisa ngomong dia? Bisa. Beneran? Iya. Bisa ngomong dia nih teman-teman nih. Berapa harganya Mas Imam? Itu 600.000. Harganya di angka 600.000 aja ya. Oke teman-teman, itu saja liputan hari ini. Bagi yang berminat bisa datang langsung atau kontak langsung ke nomor tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.